Nexter. Kali ini JPNX TV berada di perbatasan Jawa Barat, Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Brebes. Kita rencananya mau menuju ke arah Pantai Pasir Putih di Desa Karangdempel. Katanya sih namanya Pantai Pulau Crucuk Gegara. Jadi di depan kita belok ke kiri. Yuk kita lanjutkan. Nah Nexter, ini dia dari jalur pantura kita berbelok ke kiri. Seperti inilah suasana jalannya. Jalan kali ini saya ditemani kecil Eza, gambar cilik yang ganteng. Nexter. Nah ini di samping kiri saya ini Sungai Cisanggarung, Nexter. Sungai yang membatasi provinsi Jawa Barat dengan Jawa Tengah. Di lajur sebelah seberang sana juga sama, suasananya begini. Jadi posisi bendungannya berada di sebelah kanan ya, kalau di arah Jawa Barat. Jadi rutenya kalau dari Pantura itu sekitar 20 menitan Nexter, menurut informasi di GPS. Jadi tidak terlalu jauh sebetulnya dari jalur Pantura untuk para pejalan, pengendara sepeda motor maupun roda 4 untuk masuk ke pantai ini tidak terlalu jauh. Pantai, cuman disarankan memang kalau mau ke pantai ini lebih disarankan menggunakan sepeda motor. Karena barusan juga kalau kita pakai mobil itu kayaknya putar balik deh, karena ada jalannya lagi diberesin. Nah nanti akan disambut oleh kiri kanan tambak tambak udang atau tambak bandeng ini. Jadi Nexter saat pantai ini kalau memang nggak salah. Nexter, saya sudah sampai di ujung jalan, jadi nggak sampai ke bibir pantai ya kendaraannya, tapi ditaruh di sana tuh di ujung. Nah saya mau coba naik perahu sama si Akang ini nih. Cukup murah sih, perjalanan menuju pantai cuma 10.000 rupiah per orang dan 5.000 untuk anak-anak. Oke Nexter, nggak cuma berdua, ternyata banyak yang ikut juga nih anak-anak. Ini tempat nyimpen jaring di bawah. Kita berangkat ke pantai Gegara. Seru banget tuh. Ada yang mandi juga. Ini suasana di depan nih. Ini tambak. Dede, Eza, seru nggak yang? Seru banget ya. Suasananya indah banget. Oh, bolang nih jaringan ini. Nah, itu depannya itu hutan mangrove. Dede. Ini mulai mendekati laut. Nah itu lautnya. Ada beberapa pemancing juga. Thank you.
Mister, sudah sampai nih di pinggir pantai. Oke, Nexter, ada yang latihan silat juga tuh di depan. Wih, keren. Bisa digangguin gak ya? Gak kalah sama Bali. Mas, apa kabar nih, Mas? Sama Mas siapa nih? Sama Mas Nurhadi. Nurhadi sama? Jakori. Mas Jakori. Ini berarti perguruan pencak silat atau apa nih, bisa dijelaskan? Bukan pencak silat tapi organisasi persaudaraan Satu Hati Klaten. Oh, iya, satu kalau hati. Pencakan itu ilmunya, kalau ini bukan apa, bukan organisasi, apa, cuma perguruan, tapi persaudaraan. Persaudaraan ya, tapi ada latihan-latihan juga. Jadi saya lihat ada kayak semacam meditasi tangga dalam gitu ya. Bisa dijelaskan Kang itunya apa aktivitasnya selama di sini ngapain aja? Aktivitasnya sekarang kan agenda kita jalan kenaikan kate, kalau bahasa kate ya kenaikan kita. Ada berapa anak yang ini? Yang tadi 3 anak. 3 anak yang naikkan. Yang lain cuma satu. Oke. Kalau base campnya di mana nih? Tanjung. Nah, kenapa milih tempat ini nih, di Gegara nih milihnya? Karena ini tempatnya enak. Oke, Nexter, kita dalam perjalanan pulang nih. Insya Allah dalam waktu seminggu dua minggu ke depan kita bakal camping di situ. Mudah-mudahan sih lancar. Tadi akang perahunya bisa buat camping katanya pulaunya. Nanti coba kita ngobrol lebih jauh lah. Nama siapa Kang? Kang Yogi. Udah lama dah di sini bawa perahu. Berarti cuma dipakai untuk nganter aja atau miang juga? Miang juga. Ini lagi sepi apa? Lagi rame nih? Di sana lagi rame? Biasanya yang kesitu memang buat main aja apa bisa buat aktivitas lain? Camping apa gitu? Camping banyak juga. Nama pantainya apa sih? Sajane apa namanya? Pantai Mangrove. Gegor, Gegara ya? Rujuk ya. We are the leader, Pak Bisa.